Halo, shalom semuanya. Gimana kabar kalian? Aku harap semuanya baik-baik aja dan semuanya sehat-sehat selalu ya. Pernah nggak sih kamu berpikir atau setidaknya kepikiran akan hal ini? Kita sebagai orang Kristen, harusnya kita jalanin amanat agung dari Tuhan, yaitu pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Berarti kita harusnya meninggalkan semua pekerjaan kita, aktivitas kita dan hobi kita, untuk kita bisa pergi ke pelosok-pelosok daerah dan menginjil, memberikan sepenuh waktu kita untuk Tuhan. Pemikiran itu nggak salah kok, tapi menurut aku hanya kurang tepat aja. Karena siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kita bisa kok menginjil. Mau kita adalah karyawan, mau kita adalah entrepreneur, YouTuber, Selebtok, selebgram, dan semua profesi lainnya yang nggak bisa disebutin satu-satu tentunya, semuanya bisa menginjil. Dengan cara apa? Dengan cara kita membagikan perbuatan baik yang udah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harusnya pernah sekali setidaknya mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dong. Nah itu kita bisa sharing ke teman-teman kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, walaupun kita tidak bisa memberikan sepenuh waktu kita kepada Tuhan, setidaknya kita bisa memberikan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Segitu aja dulu overthinking hari ini. Have a great day and God bless you.